Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channel ya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas line up Persija Jakarta versus PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-8 mengerikan. Line up Persija Jakarta versus PSIS Semarang. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persija Jakarta dalam BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut adalah jadwal serta line up pertandingan antara Persija Jakarta versus PSIS Semarang, dan berikut adalah jadwal pertandingan yang dilengkapi dengan klasemen sementara hasil pertandingan, dan berikut jadwal Persija Jakarta. Berikut adalah jadwal pertandingan Persija Jakarta versus PSIS Semarang yang akan bermain pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, live di Indosiar ataupun video.com. Dan berikut adalah klasemen sementara antara Persija Jakarta versus PSIS Semarang, di mana Persija menempati posisi 11 klasemen dengan 9 poin. Sementara itu PSIS Semarang ada di posisi 14 klasemen dengan mengumpulkan 7 poin. Dan berikut adalah hasil pertandingan terakhir PSIS Semarang, di mana PSIS Semarang dikalahkan oleh Arema FC dengan skor 2-1 keunggulan Arema. Gol Arema dicetak oleh Dalberto di menit 90 dan 95, sedangkan gol PSIS dicetak oleh Setiawan. Berikut hasil pertandingan terakhir Persija Jakarta, yaitu berhadapan dengan PSM Makassar, di mana hingga babak berakhir skor bertahir 1-1. Gol Persija dicetak oleh Maci Gajos di menit 79 dan gol PSM dicetak oleh Detan di menit 8. Oke guys, itu tadi jadwal Persija Jakarta versus PSIS Semarang yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan, hasil pertandingan terakhir, dan klasemen. Berikut adalah line up Persija Jakarta versus PSIS Semarang dalam BRI Liga 1. Berikutnya adalah di posisi penjaga gawang ada pemain asing asal Brazil, yaitu Carlos Eduardo, berusia 32 tahun, tinggi badan 192 cm. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain andalan timnas Indonesia, yaitu Rizky Rido, berusia 22 tahun, memiliki tinggi badan 183 cm. Masih di posisi bek tengah ada pemain asing asal Republik Ceko, yaitu Ondrej Kudela, tinggi badan 182 cm. Berikutnya di posisi bek kiri ada Ferrari, berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan 181 cm. Berikutnya di posisi bek kanan ada Rio Fahmi, berusia 22 tahun, tinggi badan mencapai 170 cm. Selanjutnya di posisi gelandang serang ada pemain asing asal Jepang, siapa lagi dia kalau bukan Rio Matsumura, tinggi badan 166 cm. Masih di posisi pemain tengah ada pemain asing asal Polandia, siapa lagi dia kalau bukan Maci Gajos, berusia 33 tahun, tinggi badan 174 cm. Masih di posisi pemain tengah ada pemain dari Indonesia, yaitu Sahrian Abimanyu, berusia 25 tahun, tinggi badan 171 cm. Di posisi depan ada pemain asal Indonesia, yaitu siapa lagi dia kalau bukan Rico Simanjuntak, berusia 32 tahun, tinggi badan 158 cm. Di posisi pemain depan masih ada pemain asing asal Brazil, siapa lagi dia kalau bukan pemain andalan Persija Jakarta, yaitu Gustavo Almeida, berusia 27 tahun. Berikutnya di posisi striker utama ada pemain asing asal Kroasia, siapa lagi dia kalau bukan
Marco Simic, berusia 36 tahun. Oke guys, itu tadi jadwal Persija Jakarta versus PSIS Semarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.